Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila ruhi Sayyidina Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwaji wa dhurriyyatihi Allah ya'jil darajati fil jannah wa yanfa'una bi absarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fi dunya wa dunya wal akhirah ja'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala miladihim ويأشرنا في زمرته من عافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Mawlana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa'ala musannifu al-kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين بحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى أن قال. Kita masuk pada pembahasan sifat-sifat Allah, sifat yang wajib dan yang mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya nanti setiap kita menyebutkan sifat yang wajib, lalu akan kita sebut pula lawannya yang mustahil. Terus kita akan langsung menyebutkan pula nanti dua sifat berurutan, wajib dan mustahilnya sekalian. Terus akan kita sebutkan pula langsung dalilnya. Urutan tuh sifat wajib, mustahil, terus dalil atau bukti secara berurutan. Adapun sifat yang wajib bagi Allah itu ada 20. Dan yang mustahil bagi Allah juga ada 20. Jadi jumlahnya yang akan kita pelajari dari wajib mustahil ada 40.
Mana dalilnya? Lah ini yang rame nih. Hah? Dalilnya mana? Ke Allah sifatnya 40. Kok 20 wajib, 20 mustahil, itu dalilnya mana? Ya dalilnya Al-Qur'an, hadis dan akli. Jadi pakai dua dalil nih, naqliyah wal akliyah. Enggak semuanya pakai dalil naqli, enggak. Naqli itu dalil yang tertulis Quran dan hadis. Kalau akli itu dalil berpikir gitu. Jadi 40 ini kita ambil dari mana nanti? Dalil naqli, Quran hadis dan dalil akli berpikir. Jadi kalau mau dituntut, mana tulisannya di Quran nih? Ada enggak? Allah itu wajib sifatnya 20 atau di hadis, ya enggak ada. Tulisan langsung yang menyebutkan Allah wajib sifatnya 20, ya enggak ada. Wong sifat Allah itu memang enggak 20. Sifat Allah itu tidak terbatas. Tak terhingga. Adapun akal kita mengimani wajib mengimani 20 itu menjadi kesepakatannya ulama. Maka 20 ini sudah menggugurkan kewajiban mengenal Allah gitu. Kan butuhnya itu kita disuruh fa'lam. Fa'lam itu apa? Mengetahui Allah, mengenal Allah. Maka dengan 20 ini akalnya manusia sudah bisa mengenal Allah gitu. Nyambung enggak? Kalau 20 ini belum bisa kenal Allah gimana? Ya berarti belum mencukupi. Tapi ulama sudah menetapkan dengan 20 ini seseorang sudah bisa mengenali Allah. Artinya mengenali itu berarti sudah bisa membedakan mana yang Allah, mana yang bukan Allah, mana yang Tuhan, mana yang bukan Tuhan, gitu loh. Jadi 20 ini sudah mencukupi menunjukkan sifat-sifat ketuhanannya Allah, gitu. Kayak saya mau mengenali, saya mau mengenali Anies Baswedan, pengen saya kenali mamanya. Caranya gimana? Ya kenal sifat-sifatnya. Berapa sifat yang harus saya kenali? 100? 200? Hah? Lah secukupnya, kira-kira dengan beberapa sifat itu bisa untuk bedakan enggak antara Anies dan yang lainnya? Anies gitu loh maksudnya. Oh, kalau dengan 10 sifat saya bisa mengenali Anies, berarti dengan 10 itu saya bisa bedain ini Anies, ini bukan. Nah, gitu dong. Berarti udah cukup. Enggak harus dia, pokoknya kalau mau kenal Anies ya harus 100 sifat. Oh, ya repot. Gitu loh maksudnya. Makanya ulama memutuskan dengan 20 ini seseorang sudah bisa mengenali mana yang Tuhan, mana yang berhak untuk disembah, dan mana yang bukan Tuhan yang tidak berhak untuk disembah. Lagian akalnya manusia itu terbatas. Enggak bisa akal itu menampung mengenali semua sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa. Gitu loh. Lah kalau saya mau kenal Allah dari Asmaul Husna boleh enggak, Beb? Hah? Kalau Asmaul Husna itu di dalamnya memang menyebutkan nama, ada nama zatnya,
ada nama sifatnya dan ada nama perbuatannya. Di Asmaul Husna itu menyebutkan semua. Nah, nanti kamu malah bingung mana yang mau kita pakai mengenali sifat-sifat Allah. Karena ada nama zat, ada nama sifat, ada nama perbuatan Allah. Itu maksudnya. Nah, kalau 20 ini, kit 20 ini juga diambil dari Asmaul Husna, tapi dikhususkan yang kita ambil sifat-sifat Allah. Gitu loh. Yang diambil nama sifatnya, bukan mengambil nama perbuatannya, gitu maksudnya. Jadi kalau kita mau ambilnya dari Asmaul Husna, nanti malah kamu yang bingung bedain ini nama sifatnya mana, nama perbuatannya yang mana, gitu loh. Ya, lah ulama itu udah pinter yang namanya mujtahid. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari itu orang yang pinter, yang udah tahu mana yang harus diambil dari sifat-sifat Allah yang bisa menjadikan alat untuk mengenal tentang ketuhanannya Allah Subhanahu wa taala. Kayak Imam Syafi'i deh. Kenal? Imam Syafi'i kenal? Bukan imam masjid situ, bukan. Imam Syafi'i imam madhab, imam mujtahid. Itu beliau menuliskan, oh rukunnya sholat ada berapa? 13. Mana dalilnya? Di Quran ada tulisannya? Di Quran ada enggak tulisannya 13? Enggak ada. Di hadis ada 13? Enggak ada. Lah kok bisa diputuskan 13? Ini cerdasnya ulama, gitu loh. Dari cara sholatnya Nabi, dia bisa tahu yang 13 ini rukun pokok nih, gitu loh. Yang lainnya sunnah, gitu loh. Kan rukun sholat Nabi ngomong begini, sholatlah kalian seperti melihat saya sholat. Kita lihat enggak? Enggak. Yang lihat siapa? Sahabat. Imam Syafi'i melihat sahabat sholat atau melihat tabi'in sholat. Kemudian dari sholat itu dia merumuskan, oh ini dari yang dikerjakan cara sholat ini yang 13 ini rukun nih, gak boleh ditinggalkan. Yang lainnya sunnah, gitu loh. Ada rukun fi'liyah, ada rukun qauliyah, gitu loh. Rukun fi'liyahnya mana? Berdiri. Hah? Terus rukuk, iktidal, sujud, itu rukun fi'liyah sampai tahiyat. Nah, rukun qauliyahnya mana? Takbir, terus Fatihah, terus tahiyat, itu terus syahadat, terus sholawat, terus salam, gitu loh. Lah kan bacaan sholat enggak cuman itu, iya. Ada bacaan tasbih, ada bacaan kunut, oh itu sunnah. Ini yang menyimpulkan siapa ini? Ulama, gitu loh. Lah kalau kita enggak bisa ikut ulama, nanti dikira semua yang Nabi kerjain rukun, semua kan repot. Hah? Ada tasbih rukun, ada kunut rukun. Nanti tahiyat pertama rukun. Lah kan jadi enggak bisa mengenali dengan cara yang benar tentang cara sholatnya Nabi, gitu loh. Nah, begitu pula Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Imam As-Sanusi, beliau yang menyimpulkan nih, oh dengan 20 sifat ini
ini sifat-sifat pokok bagi Allah yang harus dikenali. Dengan 20 ini kita akan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dan bisa membedakan mana yang Tuhan dan mana yang bukan Tuhan, mana yang berhak disembah dan mana yang tidak berhak disembah. Nyambung saya. Melek gak? Melek, kira merem. Sifat yang wajib pertama bagi Allah adalah sifat wujud. Wujud itu apa artinya? Hah? Wujud itu apa artinya? Ada. Hah? Sifat wujud artinya apa? Ada. Coba cari di Quran, Allah bersifat wujud, ada enggak? Hah? Enggak ada. Hah? Lah kalau enggak ada berarti Allah enggak wujud gitu. Nah ya repot nanti kalau Allah enggak wujud gimana? Pokoknya kalau enggak ada tulisannya di Quran Allah wujud, saya enggak mau iman Allah wujud. Lah gimana kalau enggak mau lah? Kalau Allah enggak wujud terus gimana? Wujud itu artinya apa? Ada. Ada itu apa artinya? Wujud, bolak-balik dong. Wujud itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya ada. Bahasa Jawanya ono. Bahasa Sundanya ayak gitu. Hah? Lah, apa pengertiannya? Ada itu sifat. Gitu. Sifat yang menunjukkan kepada keberadaannya zat. Sesuatu yang disebut ada itu menunjuk kepada keberadaan zat. Bahwa zatnya itu bisa ditemukan. Zat itu apa zat? Zat itu apa? Hah? Zat itu apa? Zat itu kalau dalam bahasa fisika, bahasa ilmu sekolahan, zat itu apa? Materi. Hah? Materi, sesuatu yang ada materinya. Materinya itu ada barangnya gitu loh. Disebut zat, kayak apa? Meja. Zat apa nih? Zat padat. Materinya apa? Kayu gitu, ada materinya nih. Kalau sate materinya apa? Hah? Semen apa? Materinya apa kalau sate? Daging lah gitu maksudnya, berarti zat gitu loh. Nah zatnya zat apa nih? Kalau dalam bahasa kita ada zat padat, zat cair, zat gas gitu. Nah kalau Allah, Allah bukan cair, bukan padat, bukan gas, tapi disebut zat gitu loh maksudnya. Zatnya Allah berbeda dengan zatnya makhluk. Itu kenapa zatnya makhluk disebut dengan padat, cair, gas? Karena memang materinya itu ada yang padat, ada yang cair, ada yang gas, angin, gitu kan? Dan semua zatnya makhluk itu mesti bertempat. Mesti ada ruangannya. Berarti zatnya makhluk disebut jirim gitu. Eh? Kalau zatnya Allah bukan jirim gitu doang kita bisa ngertinya nih. Jadi cara mengenal Allah
Ya kita mengenal diri kita dulu. Maka dikatakan man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Dikatakan oleh hadis yang lain, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Tuh, ada perkataan zat di situ tuh. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Berpikirlah kamu tentang diri kamu, jangan berpikir tentang zatnya Allah. Berarti Allah zat bukan? Zat mana? Tubuhnya ada zat disebut, tapi zatnya Allah berbeda dengan zatnya makhluk. Gitu loh. Yang bisa kamu pikirkan zatnya makhluk. Zatnya makhluk kayak apa? Ya tadi, materi atau unsur yang terdiri dari zat padat atau zat cair atau gas, angin, gitu kan. Tapi zatnya Allah berbeda dengan zatnya makhluk. Nah, wujud itu sifat yang menunjuk kepada adanya zat, gitu loh. Allah itu wujud berarti ada zatnya, gitu maksudnya. Nah, kalau Allah enggak wujud gimana? Ya berarti enggak ada zatnya dong. Nah, kalau enggak ada zatnya berarti enggak ada barangnya, gitu loh. Jadi Allah itu zat yang berhak untuk disembah, gitu kan? Maka disifati dengan sifat wujud. Allah pasti ada. Yang ada itu apa? Ya zatnya, gitu. Zatnya disifati ada, berarti zatnya itu bisa dijumpai. Zatnya itu ada perkaranya, ada barangnya, gitu maksudnya. Allah itu ada barangnya. Jangan ngomong Allah mah abstrak, Bib, enggak bisa dikenali, repot lagi. Allah kok abstrak? Abstrak itu apa? Enggak jelas dong. Lukisan abstrak jelas enggak? Lah kalau Allah itu abstrak gimana? Itu enggak jelas dong. Justru Allah itu sesuatu yang jelas. Nah kalau ente enggak jelas malah. Coba wujud kamu itu yang wujudnya asli yang mana? Yang waktu bayi, waktu anak-anak, waktu remaja, waktu dewasa, atau waktu tua begini, yang asli wujud kamu yang mana? Eh? Ya nggak ada yang asli, berubah-ubah, berarti nggak jelas dong wujud kamu. Lah Allah itu wujudnya zat yang asli, gitu loh. Allah itu wujud, maknanya Allah itu perkara yang asli ada. Yang asli ada itu hanya Allah, gitu loh. Berarti wujudnya Allah itu wujud yang jelas. Kalau wujud kita? Enggak jelas, gitu, abstrak. Ganti-ganti, kadang begini, kadang begitu, kadang begono, gitu loh. Ada orang yang kenal kamu waktu remaja nih, terus ketemu kamu lagi waktu tua. Kenal gak kira-kira? Saya si Anu. Anu siapa? Nah, kok wujudmu sudah ganti? Ya sudah ganti. Berarti wujud kamu itu gak jelas. Hah? Jadi Allah itu maujudun wujudan dzatiyan. Allah itu apa? Sesuatu perkara yang wujudnya wujud dzati, wujud yang asli, gitu. Lah selainnya Allah? Selainnya Allah diwujudkan. Yang asli wujud siapa? Hanya Allah. Gitu loh. Jadi yang asli wujud itu hanya Allah. Selainnya diwujudkan. Diwujudkan itu berarti namanya wujud-wujudan, gitu loh.
bukan wujud beneran. Yang wujud beneran ya Allah, artinya wujud yang tidak diciptakan, wujud asli namanya. Kalau kita wujud-wujudan, enggak asli, enggak. Makanya waktu kecil bentuknya begini. Bentuknya begini. Dewa Bukono. Tua meleot. Waktu muda mah kenceng semua, badan kenceng. Waktu tua udah meleot semua, kiwir-kiwir semua. Ini buat sate nanya. Jadi yang wujudnya asli, wujud yang enggak diciptakan, wujud yang enggak berganti-ganti, itu hanya wujudnya Allah. Berarti yang asli, wujud yang bisa dikenali dengan jelas, itu wujudnya Allah. Itu loh. Berarti wujud yang zat asli selainnya Allah itu wujud-wujudan atau wujud yang bukan asli. Itu la yakbalul adam azalan wa abadan, wujud yang enggak pernah berganti dengan wujud yang lain, enggak berawal dan enggak berakhir. Gitu loh. Yang apa, sejak enggak ada sejaknya. Kalau kamu kan sejak kecil sampai tua, berubah-ubah wujudnya, berganti-ganti keadaannya. Nah, Allah tidak menerima pergantian wujud, enggak ada. Wujudnya Allah itu ya begitu, enggak ada awalnya dan untuk selama-lamanya ya begitu, gitu loh. Namanya wujud zati, wujud yang asli. Jadi, zat yang asli bersifat wujud hanya zatnya Allah. Zat selainnya Allah diwujudkan. Apapun juga, surga, neraka, malaikat, jin, setan, semua diwujudkan. Mau itu nabi, mau itu malaikat, setan, dedemit, kuntilanak, suster ngesot, ada ya? Apalagi wujud kamu kalau sudah masuk kubur, kayak bentuknya udah berantakan lagi, udah tinggal tulangnya doang. Begitu tulangnya diangkat, ini dulu si anu lho, ah masa begini bentuknya, gak jelas lagi. Jadi wujud yang bukan wujud asli. Jadi kita disuruh kenal ini, gitu loh. Kenal Allah pertama, kenal kalau Allah itu bersifat wujud. Dan wujudnya wujud yang zati, wujud asli. Wujudnya Allah itu enggak berganti ganti, wujud yang tidak diciptakan. Kalau kamu enggak kenal ini, nanti dikira wujudnya Allah sama kayak wujud yang lain, gitu loh. Dari sini kamu bisa bedain, saya wujud, Allah wujud. Bedanya apa? Wujudnya Allah asli, wujudnya kita jadi-jadian, wujud-wujudan, diwujudkan. Itu dari arah hukumnya. Oh, wujudnya Allah namanya wajib, gitu loh. Wujud yang asli itu wujud yang wajib. Wujud yang wujud-wujudan jaiz, gitu maksudnya. Jadi wujudnya kita wujud jaiz, wujudnya Allah wajib. Itu dari arah hukumnya. Kamu ngerti bedanya nih. Kalau dari arah barangnya, oh, wujudnya Allah itu bukan jirim. Kalau kita jirim, gitu loh. Wujudnya Allah, zatnya Allah, materinya bukan padat, bukan gas, bukan cair. Nah, kalau materi kita
bisa padat, bisa cair, bisa gas. Jadi kamu sudah ngerti dari arah dua nih, dari arah hukumnya beda, dari arah barangnya juga beda. Gitu loh. Hukumnya apa wujudnya Allah? Wajib. Wujudnya kita? Jaiz. Barangnya zatnya Allah bukan jirim, bukan benda, gitu loh. Bukan materi yang tercipta dari, yang terdiri dari padat, cair, atau gas, gitu. Dari sini berarti kamu sudah bisa membedakan mana yang zatnya Allah, mana zatnya makhluk. Jadi andai-andai kamu kok berjumpa dengan Allah atau yang ngaku Allah, tapi kok zatnya itu cair atau padat, atau mesti bukan, kamu bukan Tuhan saya, gitu. Nanti bisa bedain langsung gitu loh. Nanti bukan Tuhan saya, Tuhan saya nggak begini. Kenapa? Karena nanti di akhirat akan diuji tiap-tiap hamba, akan didatangkan sesuatu yang ngaku sebagai Allah. Ketika kamu nggak kenal Allah, akan mengaku, oh ya Tuhan, kamu yang saya sembah. Bagi orang yang ngasih tauhid, ini bukan yang saya sembah ini mah. Saya dulu kenal Allah nggak begini, akan ditolak. Jadi banyak orang nanti akan salah mengenali Allah. Kenapa? Karena nggak kenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk isya, kita dengar adzan isya sebentar. Nanya dekat dengan ilmunya, kita ini dekat dengan ilmunya, di ilmunya. Nanti kita jawab. Allahu Akbar. سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والرجل العالي الرفيع وبده المقام المحمود الذي وأتى يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي يا الله رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم بارك لنا وفي أولادنا وحفظهم ولا تدرهم وارزقنا برهم ووفقهم لطاعتك اللهم بارك لنا ولهم في الحال والمعال والعيال بجاه كبير المتعال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Dia ada yang suka ngomong Allah itu ada
Dan Allah itu dekat dengan hambanya lebih dekat dari urat nadi. Maknanya Allah dekat itu bukan seperti dekatnya benda dengan benda, bukan. Kalau ini benda dekat. Dekatnya dengan jarak. Gitu kan? Lah kalau urat nadi sama kamu jaraknya berapa? Hah? Jaraknya urat nadi kamu sama kamu jaraknya berapa? Ada jaraknya enggak? Hah? Berapa jaraknya? Ya enggak tahu kalau itu. Kecuali tensi ngerti. Itu tensinya. Jumlah darahnya yang enggak tahu. Bukan darah, jarak. Ini sama ini jaraknya dekat enggak? Ini eh? Lah kalau urat nadi kamu sama diri kamu berapa jaraknya? Lah Allah lebih dekat dari itu digambarkan. Maknanya kita ini ada di dalam ilmunya Allah. Monas, kamu kenal Monas? Tahu Monas? Di mana? Jauh dari sini. Jauh. Di pikiran kamu ada Monas enggak? Lah itu Monas yang di pikiran kamu sama kamu jaraknya berapa? Ya kalau itu menyatu. Lah itu begitu. Kita itu ada di ilmunya Allah, gitu loh. Gitu loh. Kita ini dekat sekali dengan Allah, maknanya Allah itu dekat dengan hambanya, maknanya Allah itu sangat mengetahui hambanya, gitu maksudnya. Si hamba itu enggak pernah terlepas dari pengetahuannya Allah, gitu loh. Itu orang yang menganggap Tuhan itu menyatu dengan dirinya. Lah kalau Tuhan menyatu dengan dirinya, berarti tiap-tiap orang Tuhan dong. Berarti Tuhan banyak dong. Saya Tuhan. Kamu? Tuhan. Kamu? Tuhan. Gitu loh. Iya dong, ilmunya. Kalau kita pikiran, kalau kita ini mendapatkan ilmu dengan cara mikir. Kalau Allah, bukan pikir tapi ilmu, gitu loh. Jadi dekatnya Allah dengan hamba itu maknanya setiap hamba itu ada di dalam pengetahuan Allah. Gitu loh. Berarti Allah itu sangat dekat dengan hambanya. Jadi artinya gini, sama juga tadi penggambaran Monas. Monas kita berpikir, kalau dari pikiran dekat setiap orang, tidak bisa. Iya. Monas dekat. Haji bisa dekat Monas di sini. Di pikiran iya, Monas. Itu. Berarti iya begitu. Berarti Allah itu dengan hambanya sangat dekat. Maknanya setiap hamba itu ada di dalam pengetahuan Allah. Ada di ilmunya Allah. Nah, kalau kita kan enggak semuanya di ilmu. Yang ada di ilmu kita kan terbatas. Kalau Allah semuanya di ilmunya Allah, enggak ada yang terlepas gitu loh. Jadi enggak ada yang jauh bagi Allah, itu enggak ada yang jauh gitu loh. Karena Allah bukan benda. Kalau Allah, iya, kalau manunggaling Gusti bagaimana? Kalau sudah manunggaling Gusti itu terus berarti kamu ini Tuhan apa hamba? Eh?
Kalau kamu itu tuh hamba, yang kamu sembah siapa dong berarti? Udah manunggal nyatu sih. Berarti kamu tak minta disembah dong, nyembah saya dong. Kan saya udah manunggal sama Tuhan. Kalau saya mau nyembah, nyembah siapa? Masa saya nyembah diri saya sendiri gimana? Kan repot tuh. Ada Tuhan, nyembah Tuhan, kan repot jadinya. Jadi kalau saya menyatu dengan Tuhan, ketika saya mau ibadah, saya nyembahnya siapa? Saya nggak bisa ibadah dong, mong Tuhan yang menyatu dengan saya. Lah iya, ini ajaran aneh ya begitu, gitu loh. Lah lawannya, Tuhan itu tiada, gitu loh. Wajib Tuhan itu ada, lawannya apa? Mustahil Tuhan itu tiada. Jadi kalau ada yang ngomong Tuhan itu enggak ada, mustahil gitu. Karena ada kelompok-kelompok yang mengatakan Tuhan itu enggak ada. Lah pertanyaannya begini, kalau Tuhan enggak ada, berarti bumi, langit dan semuanya ini yang bikin siapa? Ada dengan sendirinya. Ada dengan. Lah terus pertanyaannya caranya muncul gimana? Gitu. Kalau ada sendiri itu terus caranya muncul gimana? Gitu loh. Maka mereka orang-orang yang mengatakan Tuhan enggak ada itu selalu bikin rekayasa. Oh mungkin caranya begini, mungkin caranya begini, mungkin karena mereka berusaha untuk membuat sebuah rekayasa yang diterima oleh akal, gitu loh. Kalau begini, enggak diterima oleh akal. Ganti lagi, oh begini, enggak diterima oleh akal. Nah kalau kita kan gampang, langit bumi munculnya gimana? Dibikin selesai. Idza arada syai'an kun, selesai, udah kan gampang. Enggak repot-repot, oh ini dari begini, begini, wah ribet begitu. Malah yang repot lagi itu yang mengatakan Tuhan itu abstrak kan. Justru dirinya yang enggak ada Tuhan. Malah dirinya yang abstrak, kamu itu yang enggak jelas gitu loh. Kalau Tuhan jelas. Lah jelas wong wong wujudnya wujud dzati, wujud asli gitu loh. Yang wujudnya enggak asli itu malah kita yang enggak jelas. Itu dong. Malah dibalik. Jadi di dunia ini makanya kata Nabi, Islam itu akan pecah jadi 73. Itu dari arah mana? Dari arah mereka berbeda-beda dalam mengenal Allah. Kalau berbeda-beda tentang cara sholat, enggak masalah. Ada empat madhab kan? Ada Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Oh yang satu cara sholatnya sedekap, yang satu lurus. Enggak apa-apa. Berbeda dengan tata cara sholat seperti itu enggak masalah. Yang satu lurus, yang satu goyang-goyang, udah enggak masalah beda begitu. Yang satu kunut pakai spion, yang satu enggak pakai spion, enggak apa-apa. Hah? Lah iya. Yang penting masih sholat kan? Ya enggak benar? Lah iya enggak sholat. Tapi kalau masalah kenal Allah kok berbeda, ini yang bermasalah, gitu loh. Karena kenal Allah itu ya perkaranya satu. Gimana kok bisa kenalnya beda-beda? Kayak saya mau kenal Anis, kata yang satu Anis itu kurus, yang satu oh enggak Anis itu gendut. Yang satu, Anis itu ya sedeng, ya bener yang mana ini? Masa ada Anis tiga macam kan aneh?
Anis ya harusnya satu macam begitu, kenalnya nggak boleh beda-beda. Wong barangnya satu kok kenalnya banyak gitu maksudnya loh. Kenal Allah juga begitu, nggak bisa macam-macam, nggak bisa. Karena Allah itu perkaranya jelas. Harus kenalnya dengan cara yang jelas. Gimana kok mau kenal Allah dengan cara yang berbeda-beda gimana? Ya, jadi kenal Allah yang pertama kita kenal hukumnya. Apa sih hukumnya menurut akal? Allah itu wajib ada. Wajib itu apa? Hah? Wajib itu apa? Harus. Wajib menurut hukum akal apa? Kalau wajib menurut hukum syariat apa kemarin? Sesuatu yang kalau dikerjakan dapat pahala, itu wajib menurut hukum syariat. Kalau wajib menurut hukum akal, sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dengan sesuatu yang lain. Ada dengan Allah enggak bisa dipisahkan. Gitu loh. Kalau ada dan kita bisa dipisahkan. Manusia ada, hukumnya apa? Jais apa wajib? Kenapa jais? Nah, karena bisa enggak ada, berarti ada dan manusia itu bisa dipisahkan gitu loh. Tapi kalau ada dengan Allah wajib, maknanya enggak bisa dipisahkan. Itu dimaksud wajib menurut hukum akal gitu. Beda dengan wajib menurut hukum syariat. Kalau wajib kata hukum syariat, kalau dikerjain dapat pahala, ditinggalkan dosa. Kalau wajib kata hukum akal, sesuatu yang enggak bisa dipisahkan dengan sesuatu yang lain gitu loh. Kalau bisa dipisahkan namanya jais, bukan wajib. Kalau wajib enggak bisa dipisahkan. Allah ada, gitu loh hukumnya. Wajib. Manusia ada. Matahari ada. Bulan ada. Nah, gitu. Karena kadang apa bisa saja menerima ada, bisa juga menerima tiada. Gitu loh. Itu dari arah hukumnya, kamu ngerti bahwa adanya Allah hukumnya wajib. Dari barangnya, adanya Allah, zatnya Allah bukan jirim, bukan benda. Benda itu yang bagaimana? Benda itu yang bertempat seukuran tertentu. Benda itu sesuatu yang ada materi dari zat padat, zat cair, atau gas. Padahal benda itu juga ada yang enggak cair, enggak padat, enggak gas, ada. Contohnya apa? Sinar. Sinar itu apa? Padat, apa cair, apa gas? Hah? Ya enggak cair, enggak padat. Ruh. Cair, padat, apa gas? Hah? Berarti manusia itu hanya membatasi materinya kita itu cuma tiga dibatasin. Materi padat, cair, gas. Padahal banyak yang lainnya yang enggak disebutkan. Lah Allah itu bukan itu semua, gitu loh. Bukan cahaya, bukan padat, bukan cair, bukan gas, ya bukan roh, ya bukan. Kenapa? Karena setiap benda itu pasti bertempat. Setiap benda itu pasti ada ruangan secukup
dirinya lah, Allah enggak begitu. Ya. Jadi kita ngerti apa Allah itu dari sisi hukumnya dan dari sisi zatnya. Ya. Karena dengan cara mengenali zat kita, dari cara itu pula kita akan mengenal kepada zatnya Allah. Kalau kamu mikir zatnya Allah kayak apa, ya enggak bisa. Enggak nyampe. Tapi yang penting zatnya Allah enggak seperti zatnya makhluk. Gitu loh. Lah zatnya makhluk, ya ini ada yang padat, cair, gas, yang pasti zatnya makhluk itu bertempat. Nah, terus bicara yang ketiga, bicara dalilnya. Adapun yang menunjukkan Allah wajib ada, kita sambung yang akan datang insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbana tarabna bi anana qadarabna وأننا أسرفنا على الأرض أشرفنا فاكتب علينا توبة فأحسن كل توبة واسترنا مراتي وأمن روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الهلاني محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع من ربي اسمع فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أدى الحبي وآله وصحبي عدد تعزي صحبي والحمد لله فلي والتناهي سبحان ربك رب العزة أما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.